dal West Kidiao. E anche dalla Spirit, che non dice Johnny Four, perché dalla Kidia c'è la Idea Pass. Berubah bokso, banyak topik. Kaju apa aja topiknya? Semuanya, men. Kita berawal dari personal branding yang kita belum ngomongin di situ ya. Masuk haters, ketika itu kita mulai ngomong tentang hate kita terbanyak yang itu dari lagu yang setelah kita bahas itu dulu. Ini guys, jangan lupa guys, ingat. Ini aja apa sih, ini video guys, sama hidup hari apa? Iya, guys. Kita membuat aku kembali dalam lagu yang sangat cool. It's very, I like it. It's going with it. Kalau menurut gue dunia digital sekarang udah jauh lebih variatif. Ada yang negatif dan positif, tapi itu menunjukkan bahwa industrinya sudah besar. Ketika banyak banget pihak yang main di sini. Betul, right? Betul. Tapi kita berharap semua orang yang sudah besar bertanggung jawab sama konten itu aja. Gram, retweet, repack, web. Nah, jadi awal-awalnya gue di YouTube karena gue bikin lagu-lagu cover di YouTube. Habis itu gue bawa di Indonesia, gue bawa di UI. Baru-baru ke cover, kita bikin sketsa. Ya, jadi itu awal-awalnya kita sesekol itu. Kita berkembang jauh lebih luas, tapi kita awalnya bisa bikin sketsa berdua. Begitu. Gua, rekoder gue gak ada masalah. Selalu mau ngapain gue di YouTube, namanya juga YouTube. Sama. Lu mau vlog, lu mau daily vlog. Biasanya kita juga nge-vlog. Jadi sebenernya gak ada masalah. Cuma cari konten yang lo aja gitu, gua gitu. Cari konten yang lebih lo. Jangan karena misalnya daily vlogging lagi booming di mana-mana, terus lo ikutan daily vlogging. Dan kalau bisa, kan daily vlogging udah super banyak nih. Coba daily vlog yang lebih menarik, itu aja. Atau lo daily vlog ke kaki gitu. Apa gitu, pokoknya apa kek. Pokoknya cara WhatsApp ya. WhatsApp guys sama Kak. Kita sekarang gua sama Kajul lagi dalam suatu proses menulis film layar lebar. Gua sama Kajul ditulis. Juga rahasia, keser rahasia, semua rahasia. Ini gua aja. Gua aja sih, rahasia. Tapi kita lagi dalam proses. Kita akan, kita baru merekam satu film kolaborasi sama seorang YouTuber yang jarang banget yang kita kolaborasi sama orang-orang seperti itu. Jadi kita akan membuka banyak kolaborasi ke depan. Channel besar maupun channel kecil, bebas. Semuanya bisa kolaborasi kita. Ya betul. Kalau mau menyalahkan gamer-gamer Indonesia yang berkata kasar, tolong kasih tahu YouTube untuk PewDiePie. YouTuber nomor satu di dunia mengenai kata-kata kasar. Jadi jangan ada double standard ke kreator Indonesia nggak boleh gini-gini, tapi kreator luar negeri yang anak-anak juga jauh lebih nonton juga kena gini. Jadi boleh lu kritisi kita boleh, tapi kalau gitu misalkan ngomong sama kreator-kreator luar negeri juga, jangan ada double standard juga entertainment terhadap kreator luar negeri sama kreator luar negeri. Tadi kan pertanyaan juga kalau dia ada anak kecil yang ikut masuk YouTube berkata kasar karena idolanya berkata kasar. Kalau gue balikin logikanya, berarti si kreator ini emang dia bikin video cuma untuk anak-anak kecil. Gak bisa, men. Kita gak bisa main game itu bahwa seseorang harus meran total karena beberapa persen dari viewersnya adalah anak kecil. Itu menurut gue, itu akan menghambat kreator itu berkarya. Itu akan sangat menurut karena apapun dia lakukan, titik komanya harus perhatikan si demografi tertentu. Nah, kalau menurut gue, emang orang-orang yang demografi tertentu misalnya di bawah umur, itu emang harus ada bimbingan. Kita juga untuk kecil dibimbing, kita dilarang nonton TV di atas jam 7 malam. Kita dilarang. Gue harus tidur, jam 8. Ya, harus ada bimbingannya. Karena gue yakin kalau, misalnya gini, misalnya kita disalahkan untuk hal-hal negatif yang ada di YouTube. Oke, mereka tiba-tiba mereka nonton kita. Yakin gak ada 1000 konten lain yang negatif? Gak bisa begitu loh, gak bisa begitu. Iya kan tadi, kalau lu nonton anak, pasti anak kecil lain nonton PewDiePie. Sama aja kan? Suruh PewDiePie aja suruh turunin videonya. Kita silakan, just be original, that's it. Be original, be fresh. That's it. Yes, be fresh kan? Like,